Indonesia kembali akan menyaksikan fenomena gerhana bulan total pada tanggal 26 Mei 2021. Gerhana bulan total yang disingkat dengan GBT atau Super Blood Moon ini berbarengan dengan Hari Raya Waisak. Jadi, gerhana bulan total kali ini sangat spesial karena beriringan dengan terjadinya parigi, yakni bulan berada di jarak terdekatnya dengan bumi. Apakah Anda sudah tahu bagaimana gerhana bulan total ini bisa terjadi? GBT ini terjadi ketika bayangan bumi sepenuhnya menutupi bulan. Saat itu bulan akan tampak sangat gelap. Sinar matahari yang melewati atmosfer bumi akan tersebar, dibiaskan dan difokuskan kembali hingga ke bulan, hingga memberikan cahaya yang redup, bahkan gelap. Bila GBT dilihat dari permukaan, akan terlihat bentuk cincin. Pada peristiwa ini, warna bulan berubah warna menjadi kemerahan atau menyerupai warna tembaga selama proses gerhana bulan total berlangsung. Saat bulan berada dalam bayangan total, sebagian cahaya matahari melewati atmosfer bumi dan membelok ke arah bulan, sedangkan warna lain dalam spektrum terhalang dan dihamburkan oleh atmosfer bumi. Gerhana bulan kali ini juga disebut sebagai bulan merah super atau super blood moon, mengingat lebar sudutnya yang lebih besar dan lebih terang dibandingkan dengan rata-rata. GBT kali ini beriringan dengan Hari Raya Waisak, di mana hal ini terjadi setiap 195 tahun sekali. Sementara gerhana bulan total biasanya bisa terjadi setahun dua kali. Jadi gerhana kali ini bertepatan dengan detik-detik Waisak, yakni pada 15 Sukla Paksa atau Parut Terang, Waisaka era Buddha yang jatuh pada tanggal 26 Mei pukul 18.13 WIB. Dengan jarak 357.461 km dari bumi. Jadi pada dasarnya, detik-detik Waisak terjadi ketika Purnama Waisak atau disebut juga dengan Waisaka Purnama yang jatuh pada tanggal 15 Sukla Paksa di bulan Waisaka. Pada saat bulan Purnama, matahari dan bulan akan berada dalam satu garis lurus, sedemikian rupa sehingga cahaya matahari dapat menerangi permukaan bulan secara maksimal, dengan bumi berada di antara keduanya. Karena cahaya matahari menerangi permukaan bulan secara maksimal, maka bulan nampak bulat sempurna dipandang dari bumi. Kedudukan membentuk garis lurus seperti itu dikenal dengan istilah oposisi atau solar atau istiqbal. Jadi, matahari dan bulan membentuk sudut 180 derajat satu sama lain dalam peredarannya. Saat kedua benda langit tersebut tepat membentuk 180 derajat di hari Waisak, maka hal inilah yang disebut dengan detik-detik Waisak. Dengan kata lain, detik-detik Waisak merupakan bulan purnama pada bulan Waisaka menurut penanggalan India yang didasari peredaran bulan. Pada tanggal 16 Mei 2003, merupakan salah satu di antara dua bulan super merah yang terjadi ketika hari Waisak di abad 21 ini, selain tanggal 26 Mei 2021. Dan super merah yang beriringan dengan Hari Raya Waisak pernah terjadi 4 kali pada abad 19, yakni 10 Mei 1808, 2 Mei 1826, 1 Juni 1844, dan 21 Mei 1845. Fenomena ini terulang 195 tahun sekali dan akan terjadi lagi pada tanggal 10 Mei 2199, 21 Mei 2217, dan 16 Mei 2394. Maka dari itu, jangan sampai dilewatkan ya fenomena alam yang jarang terjadi seperti ini, yaitu Super Blood Moon. Nah, buat yang penasaran tentang jadwal dan fase gerhana, serta lokasi yang tepat untuk menyaksikannya, cermati ya.
Berdasarkan situs resmi LAPAN, masyarakat dapat menyaksikan fase gerhana berdasarkan waktu dan wilayah yang pas. Apa saja fasenya dan bisa dilihat dari mana saja kira-kira? Yang pertama adalah fase awal penumbra. Untuk fase awal penumbra BGT ini dapat disaksikan di Papua dan Kepulauan Aru pada pukul 17.46 WIB. Fase awal sebagian. Fase awal sebagian GBT dapat disaksikan di Papua, Papua Barat, Maluku kecuali Kepulauan Aru, Maluku Utara, Sulawesi Utara, sebagian Gorontalo, sebagian Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur. Dapat disaksikan pada pukul 17.44 WITA dan 18.44 WIT. Tiga adalah fase awal total. Fase awal total GBT dapat disaksikan di seluruh Indonesia kecuali Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sebagian Riau. Masyarakat dapat melihatnya pada pukul 18.09 menit WIB, 19.09 WITA, atau pukul 20.09 WIT. Empat adalah fase puncak gerhana. Ini dapat disaksikan di seluruh Indonesia ya, kecuali Aceh, Pulau Nias, dan sebagian Sumatera Utara. Masyarakat dapat menyaksikan pada pukul 18.18 menit waktu Indonesia Barat, 19.18 WITA, atau pukul 20.18 waktu Indonesia Timur. Dicatat ya teman-teman jamnya, biar kita tidak terlewat dalam menyaksikan fenomena alam yang terjadi 195 tahun ini. Kalau perlu di alarm ya, biar tidak lupa atau terlewat. Fase kelima adalah fase akhir total. Fase ini dapat disaksikan di seluruh Indonesia ya, pada pukul 18.27 waktu Indonesia Barat, 19.27 waktu Indonesia Tengah, atau pukul 20.27 waktu Indonesia Timur. Fase keenam adalah fase akhir sebagian. Fase akhir sebagian ini dapat disaksikan lagi-lagi di seluruh Indonesia pada pukul 19.52 waktu Indonesia Barat, pukul 20.52 waktu Indonesia Tengah, atau pukul 21.52 waktu Indonesia. 7. Fase akhir penumbra. Untuk fase akhir penumbra, gerhana bulan total ini dapat disaksikan di seluruh Indonesia pada pukul 20.51 waktu Indonesia bagian Barat atau 21.51 waktu Indonesia Tengah atau pukul 22.51 waktu Indonesia Timur. Secara global, gerhana bulan total dapat disaksikan di Asia Timur, Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, Oseania, dan sebagian besar benua Amerika, kecuali Kanada bagian timur, Kepulauan Virgin sampai dengan Trinidad Tobago, Brasil bagian timur, Guyana, Suriname, dan Guyana Prancis. Demikian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Semoga besok tanggal 26 Mei 2021, suasana cerah, langit cerah, sehingga kita bisa menyaksikan fenomena alam yang langka dan luar biasa ini. Terima kasih.